mahal ini dilihat gitu, wajahnya ada yang bilang mirip Amanda Manopo. Mungkin bukan mirip artinya sama, tapi lebih kayak dia itu berdandan dan bentuk wajah terus ininya lancip dan sebagainya itu mirip. Billy Syahputra dikabarkan dekati Mahalini, Deni Darko, dia mirip Amanda Manopo, kalau Memes Prameswari beda. Mentalis Deni Darko kerap membagikan hasil ramalannya kepada publik. Biasanya, ia membaca atau meramal artis-artis yang sedang banyak dibicarakan netizen. Seperti salah satunya ialah Billy Syahputra dengan Memes Prameswari yang hubungannya kini sedang banyak digunjingkan oleh netizen. Pasalnya, kedekatan Billy Syahputra dengan Memes Prameswari membuat netizen ikut hanyut bahkan bertanya-tanya tentang hubungan mereka yang sesungguhnya. Apalagi, saat ini Billy Syahputra dikabarkan tengah mendekati salah satu penyanyi jebolan ajang pencarian bakat menyanyi yang besar di Indonesia, yakni Mahalini. Kabar tersebut begitu cepat menyebar sehingga netizen mempertanyakan nasib Memes Prameswari yang seakan-akan ditinggalkan oleh Billy Syahputra. Kabar bahwa kedekatan yang dijalin oleh Billy Syahputra merupakan settingan pun menyebar luas dan membuat bingung orang-orang yang mengikuti kisah hidup adik komedian almarhum Olga Syahputra tersebut. Hal itu juga menjadi perhatian mentalis Deni Darko. Dirinya cukup sering membahas hubungan antara Billy Syahputra dengan Memes Prameswari. Beberapa kontennya pun membahas tentang hubungan Billy Syahputra dengan Memes Prameswari bahkan meramalkan bagaimana hubungan mereka yang sesungguhnya. Dilansir dari kanal YouTube Deni Darko yang diunggah pada tanggal 14 Juni tahun 2021, Deni Darko menyinggung hubungan Billy Syahputra dengan Memes Prameswari. Ia mengatakan bahwa Billy Syahputra mungkin tertarik kepada Mahalini karena Billy Syahputra melihat ada kemiripan antara Mahalini dengan mantan kekasihnya yakni Amanda Manopo. Deni Darko melihat ada beberapa komentar yang menyebutkan bahwa Mahalini memiliki kemiripan dengan Amanda Manopo, dan ia pun setuju dan membenarkan hal itu. Tapi, ada beberapa komentar yang saya bilang sih ya benar-benar juga, sih. Kalau Mahalini dilihat gitu, wajahnya ada yang bilang mirip Amanda Manopo, tutur Deni Darko. Bentuk wajah, ininya, dagu, nya lancip, semuanya itu mirip Amanda Manopo, sambung Deni Darko. Deni Darko pun membandingkan kemiripan wajah Mahalini dengan Amanda Manopo dibandingkan dengan Memes Prameswari. Menurut mentalis tersebut, wajah Memes Prameswari justru tidak memiliki kemiripan dengan mantan kekasih Billy Syahputra tersebut. Kalau Memes Prameswari memang beda ya, dari Amanda Manopo, dan Memes Prameswari dan Mahalini ini dandan, 1-180, Memes Prameswari itu paling cuma 30-40, seperti itu, kata Deni Darko.